Liverpool sukses mengalahkan Union Saint-Gilloise dalam matchday Liga Eropa yang digelar Jumat. Ryan Gravenberch berhasil membawa gol pertama bagi The Reds menit ke-44 di babak pertama. Liverpool kembali mencetak gol di babak kedua lewat gol Diogo Jota, sekaligus menutup pertandingan dan membawa kemenangan atas Union SG. Sejak awal pertandingan, Liverpool tampil tancap gas dengan tembakan Mohamed Salah di menit ke-5. Meski sukses ditangkis kiper Anthony Morris, peluang emas kembali berpihak bagi Liverpool setelah bola umpan Salah yang mengarah ke Darwin Nunez. Namun dia gagal menembus gawang Union SG. Pada pertengahan babak pertama, Union SG juga sampai tampil agresif jelang akhir babak pertama. Liverpool sukses membuat gemuruh Stadion Anfield lewat gol yang dicetakkan Gravenberch. Di babak kedua, Jota memastikan kemenangan bagi Liverpool di 2 menit waktu tambahan ketika memanfaatkan serangan balik. Kemenangan ini pun mengantarkan Liverpool di puncak klasemen Grup E Liga Europa dengan 6 poin, sementara Union SG berada di posisi 3 dengan 1 poin.